Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kandang Kambing Portable ya sobat kandangers. Nah, pada pagi hari ini kami ada stok kandang 2 unit model koloni ya. Yang ini biasanya digunakan untuk breeding dan untuk pembesaran. Nah, ini satu unitnya ini, satu kotaknya ini bisa dihuni untuk 10 sampai 12 ekor ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk lapak hewan kurban ya, yang untuk penjualan hewan kurban, mungkin bagi teman-teman, bagi peternak yang menjual hewan kurbannya di pinggir jalan, ini sudah bisa dipasang dan dirangkai, dan untuk display juga bisa ya, untuk pajangan kambing atau domba yang mau dijual untuk para sahibul kurban yang ingin mencari kambing, taruh sini, dipajang di jalan, dan bisa menarik perhatian para pembeli ya. Insya Allah bisa menaikkan harga juga ya. Dan ini belum dilapisi obat anti rayap dan belum dilapisi dengan cat propan ya. Jadi ini masih putih warnanya, kandangnya masih putih. Kalau dilapisi dengan obat anti rayap dan cat propan, udah kayak gini ya, udah bagus ya. Ini apa, udah lebih bagus ya pokoknya, dan kandangnya jauh lebih awet ya, karena kita lapisi dengan obat anti rayap yang seperti ini, nantrek ya, dan dilapisi dengan cat propan. Nah, cat propan seperti ini yang warnanya walnut. Nah, ini juga ada tempat minumnya ini teman-teman sobat kandangers. Jadi nggak usah khawatir jika pas korban atau untuk kandang permanen digunakan untuk komboran, bisa ya, ini untuk komboran, tempat minum ataupun pakan campuran tambahan ya, bisa ya seperti ini. Ini ada dua, satu unitnya. Jadi yang ini mungkin bisa digunakan untuk tempat minum, yang ini bisa digunakan untuk komboran, dan bisa dilepas dan bisa dicuci serta bisa dibersihkan ya. Jadi ini sangat praktis. Dan ini monggo, satu dua unit ini ya, dua unit kandang koloni, monggo yang mau meminang silahkan langsung hubungi di nomor WhatsApp kami ya, 0856 4348 5629. Nah, ini bisa dijadikan kandang pakai atap ya, nanti tinggal kalau misalnya pesan pakai atap, kami beri atap, atapnya galvalum ya, yang seperti itu, yang seperti ini. Kalau tanpa atap nanti juga bisa ya, nanti misalnya kalau mau pesan tanpa atap, nanti tinggal dipotong aja atapnya ya, bah, tiangnya seperti ini, tel. Nah, itu nanti ditaruh di pinggir jalan atau mungkin dikasih terpal ya. Nah, ini tinggal kasih terpal dan bisa dibongkar lagi ya. Jadi praktis dan lebih mudah jika teman-teman untuk memberikan, untuk dikasih display ke pinggir jalan ya, atau di tempat yang strategis untuk memajangkan hewan kurban di kandang kambing ini ya. Dan insya Allah mudah-mudahan bagi teman-teman yang apa memesan kandang ini, nah, insya Allah kami bonusi tangga naik ya. Ini kami bonusi tangga naik yang seperti ini ya. Nanti satu untuk naik kambingnya ya, kasih tangga naik untuk kambing ya. Nah, kita bonusi tangga naik untuk kambing seperti ini. Oke, monggo bagi teman-teman sobat kandangers yang pengen meminang kandangnya ini segera, ini mumpung ready stock ya. Kalau dibuat ini sekitar 4 hari 5 hari kalau pembuatannya, tapi berhubung ini ready stock dan barangnya ada, silahkan langsung dipesan dan langsung diorder. Insya Allah sehari kami cat dan kami bongkar dulu ya, kami cat dengan obat anti rayap dan cat propan, dan insya Allah keesokan harinya bisa kandangnya bisa langsung dikirim di tempat lokasi pemesan ya. Oke, mungkin seperti itu dulu ya teman-teman sobat kandangers. Nanti jika teman-teman juga ingin menginginkan ukuran kandang yang lain, misalnya lebih besar ya, 6 meter kali 2 meter, kalau ini kan ukurannya 4 meter kali 2 meter ya, kalau pengen yang lebih besar 6 meter kali 2 meter, nah itu 3 unit, ataupun 4 unit 8 meter kali 2 unit 8 meter kali 2 meter nah itu 4 unit ya, ataupun ukuran yang lain, nanti bisa langsung hubungi di nomor WhatsApp kami ya, di 0856 4348 5629. Oke, mungkin seperti itu dulu ya. Saya Zaki Ahmad, bila banyak salah kata saya mohon maaf. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kandangers.